Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Perkembangan pembangunan Jakarta International Stadium di kawasan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, hingga memasuki pekan ke-131 periode tanggal 24 Februari sampai dengan 3 Maret, progresnya sudah mencapai 98,2697%. Capaian ini melebihi target yang semula direncanakan yakni 97,8717%. Dalam artian deviasi positif sebesar 0,3980%. Dengan demikian, pembangunan stadion bertaraf internasional itu tinggal 2% lagi rampung dibangun dan bisa digunakan. Progres pembangunan stadion yang dapat menampung hingga dengan 82.000 penonton itu dibagikan melalui akun Instagram resmi Jakin Stadium. Adapun pada tahapan akhir ini berfokus pada pengerjaan pemasangan atap membranet V, sky view deck, instalasi atap buka tutup, pengerjaan perapian pre-cast tribun dan pemasangan kursi tribun reguler. Tidak hanya itu, penyelesaian area konkurs dan jahitan pada fasad, pengerjaan arsitektur, interior dan MEP area bawah tribun stadion, hardscape dan landscape taman BMW, ram timur, pengerjaan GWT dan Dutch MEP plan. Sebelumnya, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Bapak Widya Manasto menyebut, pembangunan JIS hingga pekan ke-131 sudah mencapai 98,2%. Di sisi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengebut pembangunan Jakarta International Stadium. Manajer proyek JIS, Pak Ari Wibowo, mengatakan bahwa hingga awal Maret progres pembangunan JIS sudah mencapai 98,2%. Stadion bertaraf internasional itu pastinya memiliki banyak keunggulan. Salah satunya skyview deck yang terletak di atas ketinggian 72 meter dan dapat digunakan untuk jogging track. Untuk pengerjaan pemasangan single seat terus dikebut pemasangannya. Saat ini sudah hampir 82.000 seat terpasang, di mana sisa menyisakan beberapa bagian pada sudut tribun yang belum dipasangi seat. Dan beginilah tampilan tribun JIS ketika bekerja sama dengan tim kebanggaan ibu kota yakni Persija Jakarta. Di sisi lain, untuk pengerjaan lighting fasad juga terus dilakukan dan telah dilakukan beberapa kali uji coba demi menyempurnakan nyala fasad sesuai dengan keinginan, di mana lighting fasad ini dikontrol melalui sistem komputerisasi. Untuk lapangan utama juga telah dilakukan uji coba dan pola refleksi cahaya rumputnya sudah semakin jelas kelihatan bentuknya. Diketahui, lapangan utama JIS ini menggunakan jenis rumput hybrid, yakni perpaduan antara rumput alami dan rumput sintetis. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.